Calon paling sesuai bagi pilihan raya KJP RK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar sedang diteliti Barisan Nasional BN. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, semua aspek perlu diambil kira supaya individu yang dipilih bukan sahaja diterima oleh parti tetapi juga oleh pengundi secara keseluruhan. Barisan Nasional merupakan parti yang terlalu banyak jasanya. Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kerana Barisan Nasional dan kerana UMNO. Menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Dan dia dan keluarga dia mendapat banyak manfaat daripada kedudukan sebagai Perdana Menteri. Dan ini kerana kekuatan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bila dia suruh orang menolak parti yang telah banyak berjasa, maka banyak reaksi yang negatif terhadap pendirian beliau yang tidak mengambil peduli langsung apa yang telah dia terima sebagai manfaat. Kerana tanpa BN dan tanpa UMNO, dia tak akan menjadi Perdana Menteri sama sekali. Tak akan menjadi menteri. Jadi banyak orang kata tentu sekali amat tidak wajar sekali kalau orang ada perasaan hati buruk takkan menolak parti yang banyak jasa pada kita sebagai individu dan jasa pada negara, pada keseluruhannya. Panduan persiapan bagi menghadapi dua pilihan raya kecil itu sudah diberi kepada parti. Ya, saya dah beri panduan kepada parti melalui timbalan Perdana Menteri yang sedang menjalankan tugas sebagai timbalan Presiden Setiausaha Agong, dan mereka sedang melakukan persiapan melalui kursus-kursus dan sebagainya. Dan di samping itu, kita dalam masa ini, kita dalam proses tinjauan calon yang paling sesuai untuk diketengahkan. Kita perlu teliti daripada semua aspek supaya calon yang kita pilih nanti akan diterima bukan sahaja oleh parti tetapi oleh pengundi pada keseluruhan. Dato' Sri Najib menyatakannya pada sidang media sebelum mengakhiri lawatan kerja 2 hari di London. Kunjungan kali ini padat dengan mesyuarat dan forum yang memperlihat keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap prestasi dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Beliau menyambung lawatan ke Sochi, Rusia sebagai mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bermula esok.